kita dapat berkumpul dalam menjayakan program peresmian pada petang ini. Bagi memberkati majlis peresmian kita pada petang ini, majlis dengan sukacitanya menjemput saudara Wan Muhammad Afif bin Wan Isa untuk mengetahui bacaan doa. Majlis dengan sukacitanya mempersilakan. Berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Wan Muhammad Afif bin Wan Isa di atas pimpinan doa sebentar tadi. Bunga seroja di atas cemara, jatuh sekuntum di atas para. Andai kat salah skrip. Boleh. Jadi buat kita rekam yang ni. Nanti kita sambung-sambung video. Alhamdulillah, majlis diteruskan dengan menjemput dan mempersilakan Lieutenant Pertahanan Awam Tuan Azmi bin Kamarazaman untuk memberikan ucapan aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada saudara pengerusi majlis Yang Berusaha Dr. Zainal bin Suhaili, Timbalan Pengarah Kemahiran Insaniah Pusat Pembangunan Holistik Pelajar UNIZA, Cik Rozila binti Amir, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kuala Redang. Okey, hari ini kita ada program di UGD, penyelaras kurikulum kampus Besuk Cakna Bersih dan Sihat bersama guru pengiring komuniti Pulau Redang, pegawai-pegawai dan staf. Kita ada Pulau Redang aktiviti dengan pelajar. Dan esok ini, kita ada membagi rumah mengampung sikit kepada Kosispa UNIZA. Okay. Kerana telah melaksanakan program Cakna Bersih sama komuniti